sama-sama mengarahkan penolakan kita kepada DPR RI untuk mengesahkan. Kawan-kawan masa aksi makar dan aliansi pelajar Makassar itu merapat, kawan-kawan, dan kita buat simpul, kawan-kawan. Jaminan sosial, memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. Rakyat tidak butuh jaminan. Rakyat bukan barang yang harus dijaminkan. Rakyat tidak butuh jaminan. Rakyat bukan barang yang harus diperjualbelikan. Rakyat butuh perlindungan sosial. Perlindungan sosial transformator. Rakyat butuh perlindungan kesehatan, bukan jaminan kesehatan. Rakyat butuh perlindungan pendidikan, bukan kartu-kartu yang tidak masuk akal. Rakyat butuh jaminan ekonomi, bukan dengan kartu-kartu yang tidak masuk akal. Sudah saatnya rakyat bersatu, bangun kekuatan politik sendiri. Jangan percaya sama yang di dalam. Di dalam mereka sekumpulan orang-orang bajingan. Sebagai rakyat bersatu mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri. Ini baru di kota Makassar. Mari sampaikan pesan solidaritas. Mari sampaikan pesan persatuan di beberapa kota-kota lainnya. Bahwa kita sedang menghadapi krisis. Si pengusaha, si DPR yang mengalami krisis, kita para buruh, para mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat miskin kota yang dikorbankan. Sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada para pemalang, bahwa sistem ekonomi kalian telah gagal. Sistem ekonomi kapitalisme telah gagal. Saatnya sistem ekonomi kapitalisme kita ganti. Slogan, tapi ini merupakan isu nasional yang merupakan bentuk rancangan undang-undang yang mencelakakan kita semua. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui kawan dan semua elemen bahwa penolakan cerita omnibus law ini memang wajib untuk kita tolak bersama, kawan-kawan sekalian. Kebijakan ini, sekali lagi saya sampaikan, bahwa ini adalah kebijakan yang kemudian hanya untuk kepentingan modal dan penguasa. Sekali lagi, kawan-kawan sekalian, yang mesti dipahami di tengah pandemi ini adalah bagaimana semua kita terlepas dan jauh oleh suatu kebijakan yang kemudian kebijakan itu. Segala macam penindasan, mari kita langsung protes. Mungkin bisa nanti. Ya, silakan dulu, kawan-kawan. Tinggal sampai sore. Tinggal sampai malam. Tinggal.
Belum. Tinggal om, tinggal. Ini dasar pemikiran untuk rakyat kecil bahasa. Jadi kawan-kawan, hidup rakyat. Jadi kawan-kawan, kita harus ketahui permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia harus selesai. Itu diadakan lagi omnibus law kawan-kawan. Pelanggaran HAM di masa lalu, kawan-kawan mungkin ketahui semua. Itu negara haji atas terhadap pelanggaran HAM yang kawan-kawan itu yang ketahui. Jadi kawan-kawan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya negara itu ambil kesengaja dan membiarkan untuk rakyat kecil tertindas kawan-kawan. Karena negara rezim sekarang itu adalah rezim modal kawan-kawan. Yang dimana omnibus law ini cuma menguntungkan para oligarki kawan-kawan, bukan untuk para buruh, nelayan dan lain-lain kawan-kawan. Justru itu kita harus satu suara untuk menolak omnibus law ini kawan-kawan. Dan kami dari mahasiswa Makassar dan Aliansi Pelajar Makassar itu menuntut untuk mewujudkan penggratisan pendidikan kawan-kawan. Karena kita yang pandemi ini kawan-kawan ketahui bahwasanya omnibus law belum disahkan itu kita sudah sengsara kawan-kawan di negeri ini. Bagaimana kalau omnibus law ini disahkan kawan-kawan? Para buruh, para petani akan sengsara kawan-kawan. Akan diambil haknya sewenang-wenang kepada dari pemerintah itu sendiri kawan. Jadi kawan-kawan ada Ini. Ngajar semua. Benar.